Sana lagi ada yang mbak ini baru lahir, siapa namanya? Imbo. Iya, Imbo. Mbak, itu masih baru lahir aja, kita bisa nyeruduk dulu. Iya, kita nyeruduk, bayangin ya. Mungkin ini aku lihat, oh, di sini, tetap konflik ini terjadi, gajah kecil aja, oh, nyeruduk dia main. Dia kayak bercanda, tapi kitanya Tapi kita mesti riset apapun itu, kita mau mengerjakan sesuatu mesti riset. Masa mau riset dari Jakarta aja, dari cerita-cerita kan nggak bisa, kita terjun langsung. Ya udah, kita udah bawa atribut buat terjun ke hutan. Ya pertama-tama ada rasa takut cerita-ceritanya, tapi terus kemudian ya mungkin dari rasa tersendiri itu, rasa takut itu nggak ada. Jadi di sana tuh nggak ada internet. Kayak dihukum, pengen posting, pengen posting nggak bisa, mesti nunggu 3 hari. Kita kan di sosmed ya, foto megajah, belum posting. Jadi postingnya setelah pulang, nggak ada sinyal. Jadi apa yang kita lakukan di situ, kita benar-benar melebur bersama masyarakat dan alam. Alam dan para gajah, mungkin dari situ kita jadi faktor manusia lagi ngejar gajah, kalau kita kan nggak boleh ya. Kita lagi mandiin bersama di sungai itu, kemudian mereka memang kebiasaannya pada saat mandi pup. Tiba-tiba gak aku ngomong lagi, gelap-gelap. Itu apa yang ada berenang-berenang kecil di situ? Berenang-berenang sebelah kiri. Oh my god, oke. Okay. Relax.